Operasi utama di komputer adalah input, proses, dan output. Selalu seperti ini. Ya. Komputer akan menerima input atau masukan dari user. Kemudian komputer akan melakukan proses terhadap data masukan tersebut dan akan mengeluarkan output. Nah, di sini juga akan dikenal nih yang namanya ini nih, ya, sorry. Kalau ini sebuah kotak, namanya proses. Nah, ada data masukan, input, dan ada keluaran, yaitu output. Nah, yang masuk itu istilahnya data. Ya, yang masuk itu istilahnya data. Jadi, kondisi sekarang. Misalkan, Anda nerima data dari sensor. Oh, berarti kondisi suhu sekarang. Kondisi kelembaban sekarang. Diproses, diolah. Gitu ya. Nah, disinilah algoritma kita nih, di dalam sini. Nanti akan mengeluarkan output yang disebut informasi. Sekarang Anda jangan, mulai sekarang jangan pernah nyebut data dan informasi hal yang sama. Informasi adalah data yang sudah diolah. Ya. Data yang sudah diolah. Nah, kita punya data apa nih? Oh, kita punya data GPS. Wah, data GPS banyak. Diolah, prosesnya apa? Oh, berapa kilometer yang sudah ditempuh gitu. Bentuknya biasanya beda. Ya, berapa kilometer yang udah ditempuh, kapan harus ngeganti rem? Dari mana nih? Dari data yang hanya titik-titik GPS yang dilewati mobil. Nah, itu ya. Jadi beda antara data dan informasi. Mulai sekarang jangan pernah nganggap data dan informasi hal yang sama. Informasi adalah data yang sudah diolah. Kalau data adalah ya kondisi sekarang gitu. Oke, input bisa didapat dari berbagai sumber. Yang paling sering adalah dari keyboard. Ya, Anda nama tulis, alamat tulis gitu ya. Atau dari file. Jadi Anda punya file, Anda baca filenya, lakukan perhitungan, Anda outputkan. Boleh. Filenya, boleh file yang ada di komputer Anda, boleh juga file yang ada di server, di internet. Bebas. Ya. Nanti ada waktunya belajar file, mah ya. Jangan dulu mikirin file. Bagaimana dulu, bagaimana baca data dulu dari keyboard dulu yang paling sederhana. Nanti Anda mau pakai baca data yang dari sensor pun hayu. Ya, setiap detik baca data dari sensor, simpen ke database. Gitu. Jika sudah lebih dari sekian derajat, maka tampilkan dalam warna merah. Gitu. Nah, ini input. Ya. Bisa bersumber dari keyboard, bisa bersumber dari file, atau bisa dari perangkat sensor. Nah, sekarang zamannya IoT. Nah, banyak sekali sensor nih. Sensor gerak lah, sensor suhu, sensor kelembaban, dan lain-lain. Ya. Nah, sedangkan output dapat disajikan dalam bentuk satu tampilan di layar. Bisa berupa teks. Bisa juga berupa grafik. Bisa berupa warna, ya, kalau suhu udah lebih dari sekian warnanya merah, kalau lebih dari sekian warnanya kuning, kalau kurang dari sekian hijau, gitu. Itu juga udah informasi. Bisa juga output itu dibuat dalam bentuk file. Jadi Anda baca data,
Anda proses, hasilnya simpan ke dalam file. Contoh, saya punya data mahasiswa, saya ingin ngebuat absensi. Nah, ketika diklik, maka dia akan create file Excel otomatis berdasarkan mahasiswa. Nah, itu output dalam bentuk file. Boleh juga dalam bentuk print, cetakan. Ya. Nah, di bab ini, di bab sekarang yang akan saya sajikan, saya hanya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan input dari keyboard, sumbernya dari keyboard, dari file, dari internet, dari sensor, nantilah ya. Kalau Anda udah ngerti yang gampang, baru naik gitu ya. Nanti mungkin ada tugas, nih saya punya file, datanya gini, silahkan olah gitu. Nanti ada waktunya ya. Dan cukup menampilkan data ke layar. Itu aja dulu sekarang. Jadi minimal aplikasi Anda bisa berinteraksi dengan user, bisa minta data ke user, bisa ngasih informasi ke user. Oke, kita mulai dengan yang versi algoritma ya. Di dalam algoritma, notasi pseudocode, langkah input dilakukan dengan menggunakan sebuah perintah namanya input, disertai dengan variabel yang akan menampungnya. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, input nama, ini artinya kita menunggu user mengisikan data untuk disimpan di variabel nama. Input harga, berarti nunggu user menginputkan data harga, disimpan di variabel harga. Kalau Anda ingin membaca datanya lebih dari satu, ini nggak bisa dites ya, karena ini algoritma. Nanti yang Python yang kita bisa tes ya. Input panjang, koma, lebar. Nah, berarti di sini kita meminta membutuhkan data panjang dan lebar dari user. Nah, beginilah caranya kalau Anda dimain di algoritma. Cukup input A, input B. Gitu. Nggak bisa dites juga, ya karena algoritma ini mah ya. Algoritma itu nulisnya nggak pernah salah. Yang mungkin salah itu logikanya. Nah, kalau pemrograman, ya, nulis bisa salah, logika bisa salah. Sedangkan kalau Anda ingin menampilkan data, misalkan Anda sudah punya data di sebuah variabel, ingin ditampilkan ke layar, nah Anda cukup tulis dengan output. Jadi output nama ini artinya tampilkan isi nama ke layar. Nah, pengen pakai intro. Nah, jadi outputkan tulisan harga, karena di dalam kutip dia akan ditulis apa adanya. Harga titik dua, koma harga. Nah, di sini akan menampilkan harganya isi dari variabel harga. Jadi jika variabel harga berisi 10.000, maka akan tercetak harga titik dua 10.000. Harga yang ini jangan dipakai kutip. Kalau dipakai kutip yang keluarnya harga HARGA bukan 10.000-nya. Nah, begitu juga kalau Anda ingin ini salah ya, ini harusnya output nih. Saya benerin sekarang. Ya, output output dimensi persegi, nah ini intronya agak rame nih. Dimensi persegi ini akan ditulis apa adanya, diikuti dengan data panjang. Udah beres? Belum. Dikali dengan data lebar. Sehingga nanti akan munculnya seperti ini, dimensi persegi 10 kali 15. Udah cuma gitu saya nerangin input dan output di algoritma. Karena yang dibutuhkan cuma oh bahwa di sini ada input data dari user, ini tampilin data ke user. Nah, contohnya gini ya. Contohnya saya punya algoritma perhitungan persegi. Inisial state-nya adalah panjang dan lebar diinputkan,
Final state-nya adalah keliling dan ulas persegi ditampilkan. Kamusnya, saya butuh data panjang, saya butuh data lebar, saya butuh keliling, dan saya butuh luas yang tipenya bilangan bulat. Algoritmanya gimana nih? Nah, pertama, minta dulu panjang ke user. Kemudian, minta lebar ke user. Nah, ini proses input. Ini perhitungan keliling dihitung dari 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Luas panjang kali lebar. Nah, ini proses. Dan ini keliling, koma keliling. Tampilkan kelilingnya sekian, tampilkan luasnya sekian. Nah, ini adalah output. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, mudah. Jadi selalu ada input, proses, dan output. Nah, sekarang kita masuk ke Python. Nah, kalau Python kan kita bisa langsung coba. Ini serunya ya. Oke, kita mulai dengan input di Python. Nah, untuk mendapatkan masukan data dari pengguna, kemudian disimpan ke variabel, Anda gunakan sebuah perintah bentuknya fungsi namanya input. Sintak dasarnya seperti ini, input, kemudian di sini Anda boleh tambahkan prompt-nya, pertanyaannya, kalau Anda mau nanya. Ya. Fungsi input akan menghasilkan data bertipe string. Ini yang wajib Anda paham. Apapun data yang diisikan di dalam input, selalu menghasilkan nilai string. Nanti kita buktikan. Walaupun diisi dengan angka ataupun dengan rumus. Adapun parameter prompt digunakan untuk menampilkan teks pertanyaan ketika menunggu input dari pengguna. Parameter ini sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Jadi contohnya seperti ini, ya. Oke, saya boleh gini, saya buat sebuah variabel A, input, input, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini Anda mungkin bisa lihat nih, ya. Di sini ada kursor kedip-kedip. Nah, di sini dia lagi nunggu. Loh, Pak, kenapa tidak ada pertanyaannya? Ya, karena saya nggak nyuruh ada pertanyaan nih. Dikosongin. Padahal di sini dia lagi minta data. Jadi, misalkan, ya. Nah, sebagai bukti, saya akan print A-nya. Jadi, berarti data tadi masuk. Boleh juga Anda pakai pertanyaan input. Masukkan nama Anda. Nah, dia nanya dulu. Terserah Anda mau pakai yang pakai itu atau enggak. Pakai prompt atau enggak. Budi. Nah, print dari A, maka dapat Budi. Nah, kalau Anda lihat, ya, Anda lihat tipenya, tipe dari A apa nih? String. Lalu apa yang terjadi kalau saya misalkan A adalah input, masukkan angka. Saya isi 120. Nah, kalau dilihat tipenya apa nih? Tetap string. Apapun yang didapat diinputkan di input selalu menghasilkan string. Itu dulu yang Anda harus ingat. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh yang ada di slide-nya. A sama dengan input. Ngisi Python. Nah, tipe A, string. Ya, ini yang tanpa prompt. Kemudian B adalah input, isikan nama Anda, diisi Budi, tipe dari B adalah string.
masukkan angka, Anda isi angka, dilihat tipenya, tetap aja string. Kemudian, Anda masukkan rumus, Anda isi 5 plus 7. Harapannya sih muncul 12. Tapi sorry, kalau ditampilkan tetap 5 plus 7, tipenya tetap saja string. Ada yang mau tanyakan? Silakan coba dulu ya, yang di dalam yang baris-baris ini itu prompt ini Anda coba. Kita belum ke membuat codingan yang utuh. Anda masih saya kasih serpihan-serpihan ilmu. Ilmu dasar dulu yang nanti Anda tempelin ke program Anda, Anda pasang, Anda pakai di program Anda. Mulai minggu depan baru membuat program. Ini baru ngumpulin ilmu doang lah. Kalau koki mah ya, Anda belum disuruh masak, Anda baru disuruh untuk coba kamu potong bawang dengan benar gitu. Mengenali dulu bahan gitu. Oke, yang daring juga silahkan dicoba ya. Yang saya warnain merah, garis bawah, itu adalah inputannya. Di sini ada print untuk menampilkan data dan ada tipe untuk melihat tipe datanya apa. Oke, sudah ya. Sama. Oke, berikutnya. Ya. Dikarenakan fungsi input hanya akan memberikan data bertipe string, maka jika Anda ingin mengoperasikan data dengan operator aritmetik plus minus kali bagi, maka data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu. Kenapa? Karena Python itu kernel plus untuk string. Jadinya digabung. Oke, perhatikan, perhatikan ya. Contohnya nih ya. Contoh, bilangan 1 saya ambil dari input. Masukkan bilangan 1. Oke, saya isi 5. Oke. Kemudian bilangan 2 saya isi input bilangan 2. Saya isi 7. Kemudian saya punya rumus bilangan 3 adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Menurut Anda kalau saya print bilangan 3 dapat berapa? Bilangan satunya 5, bilangan duanya 7, dijumlahkan, di plus. Hasilnya adalah 5, 7. Kenapa? Karena jadinya penggabungan string. James plus Bond, James Bond. Nama depan plus nama belakang, nama lengkap. Nah, kenapa? Ya karena tipe dari bilangan 1 string, tipe dari bilangan 2 juga string, sehingga hasilnya bilangan 3 juga string.
Nah, oleh karena itu, jadi ini contoh yang salah yang barusan ya. A-nya 5, B-nya 10, dijumlahin jadi 510. Bukan salah komputer, programmernya aja itu mas string ditambahin sama string. Nah, solusinya adalah kita konversikan data string ke integer. Nah, jadi kita punya 3 buah data nih, 3 buah tipe data, yaitu string, integer, dan float. Nah, kalau Anda punya string, ingin dikonversi menjadi integer, gunakan perintah in. Arti sederhananya integerkan. Dan kalau Anda punya integer, tapi ingin diperlakukan sebagai string, misalkan saya punya angka, pengen ditampilin sehuruf-sehuruf, gitu. Nah, itu angka di-stringkan dulu. Nah, pakai apa nih? Pakai str, stringkan, atau str format. Nah, nanti str format akan dijelaskan lebih lanjut ya di pertemuan ini. Begitu juga kalau Anda punya string hasil dari input, bisa aja Anda konversi jadi float. Dan float pun bisa Anda konversi jadi string dengan str. Nah, ini patokannya. Dari string pengen jadi integer, in. String pengen jadi float, float. Yang lain pengen jadi string, ya str. Oke, jadi solusinya seperti ini. Ya, solusinya adalah seperti ini. Nah, bilangan 1 sama dengan saya ubah integerkan bilangan 1. Ya, bilangan 2 integerkan bilangan 2. Nah, kalau sekarang Anda lihat tipe dari bilangan 1 sekarang udah integer. Kenapa? Karena udah diintegerkan di sini, udah diubah. Begitu juga dengan bilangan 2. Tipe dari bilangan 2 integer juga. Nah, sekarang kita punya rumus nih. Bilangan 3 adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Kalau Anda lihat tipe dari bilangan 3 integer, Anda lihat isinya 12. Nah, jadi Anda konversikan dulu semua data yang kalau Anda ingin memperlakukan sebagai integer, konversikan dulu ke integer. Nah, ini contohnya ya. Saya punya A 20, kalau dilihat tipenya string. B adalah integer dari A. Nah, ini konversinya nih. Kalau Anda lihat tipe dari B sudah integer. Tampilkan ini, 20. C adalah integer kosong. Nah, kalau Anda tampilkan itu nilainya 0. Jadi kalau in doang, itu hasilnya 0. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ini sepotong-sepotong nanti kita gabungin di program. Nah, ini agak capek. Kenapa? Karena Anda 2 kali. Anda nginput string, kemudian Anda konversi. Ya, ini nih contohnya ya. Saya punya string A. Inputan dari A. Masuk 20. Masih dalam bentuk string. Nah, kemudian dikonversi. A adalah integer dari string A. Jadi 20-nya dikonversi jadi integer. Atau boleh sekaligus gini nih. B sama dengan integer dari hasil input. Nah, ini kan string. Ya. Hasil input selalu string. Dikonversi langsung jadi integer, langsung dimasukkan ke B. Jadi dalam satu baris perintah, dua perintah. Satu perintah input, hasil dari perintah input langsung dikonversi dalam satu baris. Boleh. Dan itu yang akan kita lakukan nanti. Daripada nulis satu-satu, kemudian konversikan. Jadi, minta datanya.
ya, minta datanya, nanti dapat misalkan nilainya 7, tapi 7-nya bentuknya string. Nah, kemudian string 7-nya di integerkan. Simpan di B. Nah, kalau Anda lihat 20 plus 7 dapat 27, bukan 207. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti di dalam programnya, ya di dalam programnya kita pakai cara yang dua ini nih, ya, yang dua perintah dalam satu baris. Nah, kemudian bagaimana kalau Anda ingin ke float? Nah, bedanya cuma ganti aja integernya jadi float, ya. Jadi contohnya seperti ini, saya punya float minus 123.456. Kalau dilihat tipenya float, ya, bukan string lagi. Nah, kemudian ini jangan aneh kalau Anda nemu tulisan seperti ini, 1,56 e plus 10, e plus 6. E plus 6-nya ini artinya, ya, E plus 6 artinya 10 pangkat 6. Ya, jadi 1,56 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berapa? Sejuta. Jadi 1,56 juta. Ah, gini ya, ini sangat mempermudah loh ya. Anda nulis 120 triliun gimana? 120 triliun. No. Ya. Yeah. Benar nggak nolnya nih? Ah, lebih enak nulis gini. Oke. Okay. 120 triliun atau 1,20 e plus 14 100 triliun ya, karena kalau float biasanya angkanya banyak. Oke, nah lalu kebalikannya gimana? Nah, saya punya integer atau saya punya float, tapi ingin diperlakukan sebagai string. Terserah mau diapain. Ya. Nah, Anda gunakan str. Ya, contohnya gini. Saya punya i integer nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tipenya integer. Kalau ditampilkan i-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya konversikan jadi string. Saya beri nama STRI.
string dari i adalah str dari i. Konversikan i integer jadi string. Kalau Anda lihat tipe dari string i, itu adalah str. Str i, nah lihat, kalau ditampilkan stringnya 1, 2, 3, 4, 5 sih, tapi diapit kutip. Kenapa? Ya karena dia string. Ada yang mau tanyakan? Ya, konversi ke float, float. Konversi ke integer in. Konversi jadi in string str. Ya. Jadi itu bikin variabel baru lagi ya, Pak? Boleh bikin variabel baru lagi, boleh. Atau Anda gini juga boleh, ya. Nah, ini Anda hilangin i sama dengan string dari i. Nah, berarti i-nya yang tadinya integer bakal berubah jadi string. Boleh. Mau dua variabel, jadi antara yang integer dengan yang stringnya dipisah, boleh. Sementara juga bisa, Pak? Ya, boleh, silahkan. Langsung di print, maksudnya str dalam kurung i juga. Boleh. Ya, langsung print juga boleh. Ya, di sini saya ingin mendemokan saja tahapannya. Ini integer, tipenya masih integer, ditampilkan sebagai integer seperti ini. Kemudian dikonversi, lihat tipe hasil konversi. Nah, kemudian kalau ditampilkan, beda loh ini, gitu. Wah, kalau nanti udah sakti mah tinggal pakai aja. A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian, nah ini integer nih. Saya langsung ubah A sama dengan string dari A. Nah, kalau Anda lihat tipenya, ya udah jadi string. Nah, susah kalau Anda ingin nyari huruf keempat. Kalau bukan dianggap string. Nah, Anda boleh gini nih, print A huruf keempat. Karena dimulai dari 0, jadi 3 itu artinya urutan keempat. Oh, dapat 4 tuh. Ngambil secara string. Float juga seperti itu ya. Saya punya nilai float. Kalau ingin dijadiin float, ya tinggal str. Sorry. Kalau float pengen dijadiin string, tinggal gunakan str. Oke, itu konversi. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita pindah ke yang selanjutnya, bagaimana mengoutputkan data? Nah, ini lebih seru karena output bisa macam-macam nih. Ya bisa ya, yang penting mah keluar datanya gitu. Saya kemudian ada juga yang pengen diatur tampilannya supaya rapi gitu. Anda wajib bisa ya mengoutputkan dan baca data. Karena kalau Anda nggak bisa gitu, aplikasi Anda nggak bisa berhubungan sama pengguna. Oke. Output. Nah, untuk mengoutputkan informasi hasil proses yang dilakukan oleh Python, ya, maka salah satu fungsi, salah satu, karena untuk nulis ke layar nggak cuma print, ya, yang digunakan adalah print. Nanti malah mungkin Anda nggak pakai print loh, ketika Anda punya aplikasinya bentuknya window, ditampilkannya bukan dalam bentuk mode teks, tapi dalam bentuk text box gitu.
dalam bentuk tabel gitu. Ya, ini salah satu cara menampilkan informasi yang paling sederhana ketika Anda belajar algoritma, belajar pemrograman adalah print. Jika Anda ingin outputnya ditampilkan di layar, walaupun sebenarnya printnya sendiri itu bisa nyimpen ke file. Tapi saya batasin dulu untuk sekarang. Nah, bagaimana cara nulisnya? Anda tinggal tulis print diikuti objek. S, nah ada S-nya nih. Artinya yang Anda tulis di dalam print itu boleh lebih dari satu objek. Jadi Anda boleh nulis A, Anda boleh nulis A disertai dengan B, Anda boleh nulis A, B, dan C. Makanya disebutnya objects. Ya. Nah, print akan menampilkan isi objek atau objek-objek ke dalam bentuk teks di layar, ya. Nah, secara default setiap selesai mencetak akan pindah baris. Ya, otomatis kursornya pindah ke bawahnya. Ini buktinya. Ya. Print A. Enter. Nah, setelah nulis A, dia langsung pindah baris. Defaultnya, Pak saya nggak mau, saya kalau udah nulis 5, saya ingin kursor itu berada di sebelahnya. Nanti ada caranya, nanti dijelasin. Ya, jadi nggak pindah baris ke sini Pak, tapi akan nerusin aja ke sini. Gitu. Bisa, ya. Objek, boleh satu objek, boleh banyak. Nah, ini contohnya ya. Saya punya A, saya punya B, saya punya C. Paham? Nah, kalau Anda ingin nyetak A, cukup print A. Udah. Anda ingin nyetak B, cukup print B. Nah, Anda ingin mencetak A, B, C, berarti Anda tulis print objek A, koma objek B, koma objek C. Maka otomatis akan ditulis tiga-tiganya dengan ada sebuah pemisah spasi tiap datanya. Nah, ini namanya separator. Otomatis dikasih spasi satu. Pak, saya pemisahnya nggak mau spasi, Pak, pengen koma. Nanti dijelasin. Oke, ini dulu. Makan dulu nih yang paling sederhana. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini rada repot sedikit. Kalau Anda menuliskan hanya data saja seperti ini, kadang orang bingung, ini teh data apa ya? Ini data apa ya? Ini data apa sih? Nah, terkadang kita ingin ada intronya, ada pengantarnya, ya. Nah, misalkan Anda ingin lihat nih, ini objek string, kutip A sama dengan. Nah, ini digunakan untuk nulis ini. A sama dengan diikuti A, kemudian B sama dengan diikuti variabel B, sehingga nanti muncul B sama dengan ini. Itu kalau Anda mau kasih pelengkap, jadi seakan-akan ini itu kalimat. Contoh, ya, perhatikan nih. Ini wajib Anda bisa, ya. Saya punya nama lengkap Cecep Gorbacep. Panggilannya Cep. Tanggal lahir, tempat lahir Bandung, umur 25. Nah, perhatikan prosesnya. Saya ingin dari data ini ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Assalamualaikum. Nama saya adalah, nah nanti akan tertulis di sini, Cecep Gorbacev, tapi biasa dipanggil
Cep. Saya lahir di Bandung 25 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda ingin tampilan seperti ini, kira-kira printnya gimana? Nah, lihat. Ini akan selalu gini kan? Sampai sini. Oke? Karena Cecep Gorbacep akan diambil dari variabel. Nah, ini Anda copy. Set. Kutip. Sehingga nanti akan tertulis, Assalamualaikum, nama saya adalah. Gitu ya. Udah beres? Belum. Diikuti dengan nama lengkap. Nah, berarti kita baru sampai segini. Tulis selanjutnya. Kutip, koma, tapi biasa dipanggil cep. Nah, cepnya itu dari variabel. Maka tutup dulu kutipnya. Koma, panggilan. Belum beres. Koma, kutip, titik. Saya lahir di. Kutip, koma, tempat lahir. Koma, kutip. Enggak ya. Tempat lahir Bandung. Nah, diikuti 25. 25 itu umur. Koma, kutip. Kutipnya boleh kutip 1 atau kutip 2. Ya, karena string itu boleh kutip 1, boleh kutip 2. Itu udah dijelasin di bab tipe data. Saya campurin. Yang pasti kalau ada Anda buka dengan kutip 2, ya tutupnya juga harus kutip 2. Umur tahun yang lalu. Nah, ini cara nyusunnya. Ini wajib Anda bisa. Ya, nyusun seperti ini. Pak, saya sering kurang kutip, dilatih. Ya, dulu saya belajar naik motor, mau pergi kemana, ngoper gigi aja mikir. Ngoper sekarang enggak ya? Udah waktunya ngoper belum nih? Wah, udah biasa mah, truk-truk ya. Oke, ini sekedar contoh ya. Hai, nama saya, nama lengkap, biasa dipanggil dengan, nah ini ada khusus nih, backslash kutip. Nah, ini kalau Anda pengen nulis sebuah kutip. Hasilnya seperti ini. Hai, nama saya Cecep Gorbacep, biasa dipanggil dengan Cep. Lahir di Bandung dan sekarang saya berumur 25 tahun. Nah, itu cara ngatur printnya. Pak, ribet, Pak. Ini memang disebutnya cara manual. Cara yang rada-rada klasik. Gitu. Nanti ada cara yang lebih modernnya, lebih mudah. Tapi kalau Anda nyari di internet, nyari program, kadang yang Anda temukan adalah program-program lama. Jadi cara gini juga Anda harus ya minimal ngerti lah. Oke, ada yang mau ditanyakan? A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang bertanya nih. Ah, boleh nih, print, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya, plus, boleh. Jadi gini ya, apa bedanya Pak, kalau saya gunakan ini, gitu. Kalau saya gunakan plus, boleh, kenapa? Kan ini string, ditambah string, boleh. Jadi ini dianggap sebagai satu kesatuan string. Dianggap sebagai satu objek. Ya. Tapi hati-hati ketika Anda plus dengan angka. Yang ini nih, yang umur. Hati-hati yang umur ya. Umur itu integer. Oke, A, B adalah
123.456 C adalah kota Bandung. Jadi kalau saya pengen nulis print A, B, C, maka 123 dari A spasi 123.456 dari B dan kota Bandung. Nah, mungkin di Anda ingin mengganti pemisah. Di dalam fungsi printnya, otomatis kalau Anda mencetak banyak objek, jadinya ada pemisah spasi. Nah, mungkin Anda pengen ganti, silakan. Nah, kalau Anda pengen ganti, maka caranya adalah gini. Print A, B, dan C, pakai pemisahnya sama dengan strip ya, tambahin separatornya sama dengan apa. Maka jadinya seperti ini. 1, 2, 3, strip. Ah, saya mah pengen pakai koma, Pak. Boleh. Saya pengen pakai koma sama spasi. Boleh. Nah, ada karakter khusus nih. Ini backslash N. Backslash N itu new line, pindah baris. Jadi ini apa yang terjadi? Tulis A, pindah baris. Tulis B, pindah baris. Tulis C, pindah baris. Nah, itu mengganti separator. Ada yang mau ditanyakan? Ya, contoh kalau yang di slide ini. Separatornya strip 5, strip 7, strip kota Bandung. Separatornya spasi, saya nggak mau pakai pemisah. Nah, kalau nggak mau pakai pemisah berarti kutip-kutip langsung ya. Jadi tidak ada pemisahnya tuh. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dengan mengganti pemisah? String. String. Ya, karena kita ngirimnya juga gini, string dia. Oke, selanjutnya. Setiap ngeprint itu selalu pindah baris. Setelah nulis langsung pindah baris, setelah nulis pindah baris. Nah, Anda boleh ubah hal tersebut dengan menambahkan parameter lain. Ya, lihat nih. Print dari A. A ditulis, langsung pindah baris. Tapi boleh Anda lakukan gini. Print A, tapi ujungnya jangan pindah baris. Ini normalnya ya. Normalnya ini. Nah, saya mah ingin, kalau ujungnya saya kasih titik deh. Maka inilah ujungnya. Dan kursor itu nggak pindah baris. Dia akan berhenti setelahnya. Nah, boleh juga nih kalau gini. Backslash N, backslash N, backslash N. Ini apa yang terjadi? Sekali nulis, ada jeda dua baris ke bawahnya. Boleh. Dicampur sama yang tadi, silahkan. Ya, print A, B, C, separatornya. Koma, koma spasi, ujungnya, backslash, N. Normal ini backslash N mah ya. Ujungnya titik deh. Titik, backslash N. Nah, ini yang terjadi ya. Pemisahnya koma spasi, ujungnya pakai titik dan enter. Silahkan, ada yang mau tanyakan. Itu cara ngaturnya. Jadi kadang beberapa tampilan itu, misalkan Anda ingin membuat tampilan ke pinggir nih, print satu, kemudian lanjutkan di sebelahnya, lanjutkan di sebelahnya. Nah, itu pasti N-nya bukan enter.
Ya, kalau Anda N-nya ingin nggak nulis apapun, ya tinggal kosongin. Tuh lihat, ujungnya di sini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke yang lebih seru. Oke, sekarang bagaimana mengatur format tampilan, ya? Menampilkan data dengan print, datanya banyak, sebenarnya cukup dengan A, B, C, D, gitu ya. Tapi akan merepotkan kalau Anda pengen pakai aksesoris, pakai intro-intro tambahan tadi, agak repot keluar masuk kutipnya. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk memformat tampilan, ya. Nah, jadi proses menyusun atau mengatur string agar tampil dalam bentuk tertentu, itu istilahnya string formatting. Bagaimana Anda memformat string. Nah, ada tiga cara, ya, setidaknya ada tiga cara. Satu, menggunakan simbol persen, ini versi lama. Kemudian boleh juga Anda menggunakan str format. Jadi Anda membuat string yang diformat. Jadi Anda nyusun sebuah string dari banyak data jadi satu string. Ya. Kemudian boleh juga menggunakan fstring. Oke, saya jelasin satu persatu. Ini peningkatan dari yang tadi. Kalau yang tadi kutip koma, kutip koma, kutip koma, kutip koma gitu ya. Nah, kalau ini lebih sederhana. Kita gunakan format persen. Nah, dalam format ini, tanda persen digunakan di antara format string dan nilai yang akan mengisinya. Sering juga disebut sebagai interpolasi string. Teori mah gini, gak rame. Untuk setiap tanda persen yang berada di dalam string, maka akan ditulis setelah tanda diganti dengan variabel yang ditulis setelah tanda persen. Bingung ya, nanti kalau udah ada contoh baru paham. Jadi kalau Anda ingin menuliskan data di dalam string menggunakan operator persen, maka Anda harus punya simbol pengganti, simbol konversi, istilahnya tipe konversi. Nah, Anda gunakan persen D atau persen I untuk data yang tipenya integer. Dan Anda gunakan persen S untuk data yang mewakili string. Dan Anda gunakan persen F untuk data float. Nah, ini referensinya. Jadi ceritanya gini, ya. Mungkin lebih enak diginihin saja. Saya punya A 70, saya punya B 99,5, saya punya C isinya kota Bandung. Kalau mau nulis itu cukup gini, print persen D. Artinya saya ingin nulis persen D. Saya pengen nulis integer. Nah, kasih tutup kutipnya, kasih persen, kemudian kasih tahu persen D-nya dari mana? Dari A. Nah, ini. Pak, kok jadi repot? Nah, untungnya adalah gini. Gini aja lah. A bernilai persen D. Koma, B berisi persen F, dan C berisi persen S. Nah, Anda cukup nulis gini. Ya, jadi nggak harus keluar masuk kutip. Di mana Anda ingin nulis variabel, wakili dengan persen D, persen F, atau persen
S. Baru di sini tulis persen. Nah, karena sumber datanya 3 nih, pakai buka kurung A, B, C. Enakan yang mana dengan yang tadi? Kalau yang tadi Anda harus nulisnya gini. Print A bernilai kutip dulu koma A, koma kutip koma spasi B berisi kutip koma B kutip koma dan C berisi kutip koma C. Sama sih, cuma lebih enak nyusun yang mana nih. Nah, kalau ini Anda harus pinter-pinter kapan nutup kutip. Jadi kalau ini Anda ngirim berapa data nih? Satu data, dua data, tiga data, empat data, lima data, enam objek. Kalau ini Anda ngirim satu objek sekaligus. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contohnya. Jadi ngatur spasinya pun Anda gitu. Enggak, silakan. Ada yang mau tanyakan tidak? Oke, okay. Biasain, ini warisan dari bahasa Asi juga seperti ini, ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh Anda tulis di chat, boleh juga langsung ngomong, tadi siapa yang raise hand, ya. Persen S ini teh FS-nya dari mana, bebas atau enggak, dari aturan nih. Kalau Anda punya data integer yang ingin ditulis integer, maka gunakan persen D atau persen I. Kalau Anda ingin menuliskan data string, maka Anda wakilkan dengan persen S. Dan kalau Anda punya data jenisnya float, maka tampilkannya diwakili dengan persen F. Nah, contoh. Saya punya A, 1, 2, 3, ini integer. Saya punya B, 456.789, ini float. Saya punya C, kota Bandung, ini string. Nah, silakan nih. Saya ingin nulis A berisi. Nah, di sini kan ingin diisi dari variabel A. Nah, karena variabel A tipenya integer, maka wakilnya harus persen I. Nah, tapi saya ingin gini, B bernilai dan C berisi. Nah, B-nya ingin ditampilkan di sini. B-nya tipenya apa? Float. Berarti wakilkan dengan persen F. Nah, C itu tipenya string. Ingin ditampilkan di sini. Maka dia pakai persen S. Ada yang mau tanyakan? Ini versi lama. Saya sebut ini versi lama. Repotnya adalah Anda harus tentuin tipe. Nanti cara format yang kedua itu Anda nggak harus tahu tipe. Otomatis ngerti Python-nya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi Anda tinggal ngatur nih, di sini mau diisi variabel apa, variabelnya tipenya apa. Oh, integer, ya pakai persen D. Float, pakai persen F.
Masih ada yang lain ya, Anda baca nih aturannya di sini. Ya, disebutnya old string formatting, formatting string versi lama. Kenapa repot kita harus mikirin tipe data? Nanti kalau Anda nggak mau mikir tipe data, ada cara lain. Ya, nanti dijelaskan. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini yang seru. Jika Anda menggunakan tipe konversi seadanya, maka panjang dari data yang ditampilkan akan apa adanya. Sehingga ketika Anda menampilkan data dengan banyak baris, maka tampilan seakan-akan tidak beraturan. Maksudnya gini, ya. Ini kalau Anda tidak menggunakan, tidak ngatur, ya. Contoh saya punya variabel A Budi, B Kurniawan, C Ai. Kalau dicetak kurung siku Budi, maka Budi ditulis apa adanya? 4 huruf. Kurniawan ditulis apa adanya? Ai ditulis apa adanya? Nah, ini kalau Anda tidak melakukan pengaturan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kalau Anda nulis banyak, maka nanti nggak rapi. Oke, saya contohkan, tapi contohnya lebih enak saya nerangin di idle. Jadi saya buat program dulu sederhana. Contoh, saya ingin mencetak kwitansi. Nah, di dalam kwitansi kan ada nama barang, ada harga, ada kuantiti, ada subtotal ya. Perhatikan kalau Anda nulis nama barang dan harga tidak beraturan. Contoh, print bukti transaksi. Nah, oke, okay, print nama barang. Ah, jangan gitu ya. Print tanda ini dikali 50. Nah, udahlah. Nama barang, kemudian harga. Print kali 50. Oke, perhatikan ya. Transaksi yang pertama adalah terjadi penjualan. Apa yang dijualnya? Yang dijualnya adalah buku tulis dengan harga 5.000. Nah, gimana supaya ini bisa ditampilkan? Nah, berarti saya pakai buku tulis tipenya apa? String persen S. Harga? Integer persen D. Oke. Perhatikan ya. Persen, nah, dari buku tulis harganya 5.000. Ya, berarti nanti akan tulis, akan muncul buku tulis 5.000 gitu kan? Oke, selanjutnya ini saya copy. Selanjutnya adalah flash disk 64 GB, harganya 125.000. Kemudian saya gunakan print hal yang sama ya, persen S persen D. Dari mana nih sumber datanya? Ini beli lem, harganya 500 rupiah lah ini mah ya. Saya print persen S, nah, yang agak yang menengah lah panjangnya ya, persen D, persen apa ya, penghapus, harganya 7.500. Oke, saya run. Oke, saya beri nama padding. Nah, bayangin, oh jangan 50, kepanjangan 40 aja.
40 run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Enak nggak ngelihatnya? Kwitansi, buku tulis 5.000, flash disk 125.000. Nggak enak ya? Harganya ada yang dimulai dari sini, ada yang dimulai dari sini, ada yang dimulai dari sini. Kenapa ya? Karena nama bukunya nggak sama. Nama barangnya nggak sama. Gimana supaya pengen rapi? Berarti mau pendek, mau panjang, maka harus ada slot yang dimakan, harus sama slotnya. Paham? Itu yang namanya padding. Jadi padding itu adalah nyisipin spasi supaya semuanya panjangnya sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, Anda cukup gini, Anda tinggal tentuin nama barang panjangnya mau berapa. Lima huruf, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tuh. Yang paling panjang di data ini 16. Anda mau ngasih berapa? Ya, sebaiknya jangan kurang dari 16. Misalkan, Anda pasang di 20. Maka, Anda cukup gunakan ini, 20S. Ini artinya, tulislah string dengan panjang maksimum 20 space. Ketika dia sedikit lebih kurang dari 20, maka diisi dengan spasi supaya panjangnya 20. Itu padding. Nih hasilnya. Nah, rapi. Ah, tapi aneh. Kenapa harganya rata kanan ya? Nah, secara default padding itu rata kanan. Ya. Bagaimana kalau Anda ingin dia rata kiri? Tinggal tambahin minus di sini. Nah, jadi kalau Anda tambahin minus, itu dia paddingnya jadinya di kanan, diisinya di kanan, sehingga datanya rata kiri. Tuh, mau buku tulis tetap makan tempatnya segini. Flash disk juga makan tempatnya segini. Lem yang cuma 3 huruf, makan tempatnya juga tetap segini. Nah, itu padding. Ini paddingnya padding kanan. Ada yang mau tanya, Kak? Nah, kalau angka, rata kanan, rata kiri? Rata kanan. Pengen berapa angka yang ditampilkan? Sini sih ada yang 6 digit nih. Oh, Anda ngasih 8 gitu. Boleh. Anda tinggal tulis di sini. 8D. Option, run, modul. Nah, rapi tuh. Tinggal benerin harganya, geserin lah 5 spasi gitu. Itu padding. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Jika Anda menggunakan tipe konversi %i, %d, %e, %s saja, maka panjang data akan sesuai datanya. Jadi yang 3 huruf akan tertulis 3 huruf, yang 20 huruf juga akan tertulis 20 huruf. Tapi jadinya tidak seragam panjangnya. Nah, supaya seragam panjangnya, maka kita lakukan yang namanya padding. Padding adalah proses mengisi sebuah string dengan karakter tertentu agar selalu mendapatkan panjang yang sama, yang konsisten. Nah, ada karakter penanda padding, ya, ada 0, ada minus, ada plus. Yang tadi saya pakai yang mana? Minus ya. Supaya kita punya data sore. Minus itu rata kiri, paddingnya di kanan, kebalik nih saya nih. Tanda minus digunakan untuk melakukan padding di sebelah kanan.
Salah ini. Kenapa dengan karakter 0? Salah. Paddingnya di sebelah kanan. Hal ini mengakibatkan string yang ditampilkan akan rata kiri. Oke. Yang belum saya jelaskan ke Anda adalah yang 0. Perhatikan, yang 0 itu untuk angka. Lihat bedanya ya. Lihat bedanya. Kalau yang buku tulis, paddingnya pakai 0. Lihat bedanya dengan yang lain. Nah, jadi di padding 8, tapi bukan diisi spasi, tapi diisinya dengan 0. Itu kalau 008D. Padding dengan 0, sebanyak 8 spasi. D-nya integer. Lalu ada lagi satu lagi, yang plus gimana yang plus? Nah, kalau Anda nambahin plus, maka dia akan menampilkan tanda minus atau tanda positif. Biasanya kan kalau angka positif, plusnya nggak disebut kan? Nah, kalau Anda pakai plus, itu mau positif mau negatif, tanda minus atau positifnya ditampilkan. Nah, jadi ada ini nih. Kalau mau gitu. Kalau minus, minus mah pasti ditampilkan minusnya. Cuma kalau Anda ingin memaksa yang positif menampilkan plus, berarti formatnya gini. Plus 8D. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi rapih nih. Jadi ketika Anda ngeprint ke printer pun rapih gitu. Itu istilahnya padding. Ada yang mau tanyakan? Nah, tapi saya nggak tahu nih, kalau Anda ingin ratanya rata tengah. Left bisa. Dengan pakai padding otomatis rata kiri. Dengan adanya minus. Dengan padding otomatis rata kanan. Dengan adanya minus otomatis jadi kiri. Kalau tengah? Saya nggak tahu. Nggak ada perasaan. Tapi cara lain ada. Makanya ini versi lama disebutnya. Oke, itu padding. Ada yang mau ditanyakan? Ini tidak menggunakan padding. Jadi Budi ditulis Budi, Kurniawan ditulis Kurniawan, Ai ditulis Ai. Nah, kalau pakai padding 15 spasi, lihat. Kalau Anda 15S, maka akan jadi rata kanan. Di sini ada padding nih. Yang biru ini, yang sian ini adalah paddingnya. Kalau minus 15S artinya padding 15 karakter, tapi rata kiri. Paddingnya di kanan. Ada yang mau tanyakan? Boleh juga Anda padding pada data integer, ya. Ada data 12.000, 12.500 yang 5 digit, ada yang 4 digit, ada yang 6 digit, ada yang 7 digit nih. Nah, kita setting dengan padding 10 spasi, maka tampilannya rata kanan tuh. Paddingnya menyesuaikan. Ya, yang 0 10i artinya paddingnya 10. Tapi diisi paddingnya dengan angka 0. Plus 10i. Nah, menampilkan simbol plus atau minus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dilatih terus ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa kalau nggak dilatih terus. Nah, spesial untuk yang float. Nah, ada tambahan nih untuk yang float. Kalau Anda tulis %F akan ditulis apa adanya. %15F akan ditulis dalam
dalam maksimum 15 digit. Nah, kemudian ada tambahan nih, titik 2F. Nah, yang keduanya apa nih, titik 2-nya? Itu artinya 2 digit pecahan saja yang ditampilkan. Jadi ini kan komanya 6789 nih. Nah, saya cuma ingin butuhnya hanya 2 digit. Jadi 12345.68. Lupa 68 kenapa 67? Ya karena 8-nya naik. Ya dibulatkan. Oke. File-nya disimpan dalam format apa ya? Formatnya file akhiran PY. Ya. Lihat nih, ya. Lihat di atas. Padding titik PY. Ya. Sudah terjawab. Ini 15.3F, berarti yang ditampilkan hanya 3 digit pecahan. Nah, tapi seringnya kadang saya lakukan gini, ya. Harga adalah 123.456. Print. Persen 10.3F dari harga. Nah, ini saya nampilkan 3. Sorry, ya. Nah, menampilkannya 3 digit pecahan. 2 digit pecahan, 1 digit pecahan, atau terkadang ya udahlah pecahannya mah enggak usah ditulis gitu. Enggak usah ditulis berarti titik 0. Ya. Sip, ada yang mau ditanyakan? Beres tuh. Ya, menggunakan format alias formatting string versi lama. Kita mulai dengan yang selanjutnya yang menggunakan string format. Jadi idenya sama. Seluruh data yang ingin ditampilkan dijadiin sebuah string. Nah, cuma bedanya kalau tadi pakai persen, persen D, persen I, persen E, persen S. Kalau di sini pakai tanda kurung kurawal. Nah, jadi caranya seperti ini. Saya punya nama Adi. Saya punya kota Bandung. Umur 30. Nah, saya cukup nulis gini nih. Kutip nama saya kurung kurawal. Artinya ini akan diganti dengan data nih yang kurung kurawal itu. Koma, tinggal di kurung kurawal, umur saya kurung kurawal, titik format. Nah, di sini kurawal pertama dari mana nih? Dari nama, kurawal yang kedua dari kota, kurawal yang ketiga dari umur. Nah, ini lebih enak. Lebih enaknya apa? Anda nggak usah mikir tipe data. A sama dengan 123, B sama dengan 456,789, C adalah kota, kutipnya lupa, kota Bandung. Anda ingin menampilkan A sama B, cukup gini, print, kurung kurawal, titik format. Kurung kurawal pertama dari mana? Dari A. Kurung kurawal kedua dari B. Udah. Nggak ribet persen S, persen D, persen I. Nah, boleh juga nih Anda pakai aksesoris yang lain. A bernilai persen kurawal. B berisi kurawal. Tuh, lebih enak ya. Jadi, Anda sebenarnya cuma ngirim sebuah string, tapi stringnya yang diformat. Nah, boleh juga seperti ini, ya.
pakai nomor 0 dan 1. 0-nya dari A, 1-nya dari B. Dan boleh juga 0-0. Nulis apa nih? A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3. Karena sama-sama dari data ke 0. Dari A. Boleh juga terbalik. A-nya diambil dari data kedua, yaitu dari B. B-nya diambil dari data pertama. Boleh aja. Jadi ada data yang diulang pun boleh. Oke ya. Tuh, menggunakan indeks boleh ya. Kurawal 0, kurawal 1, kurawal 2. Kurawal 0 artinya parameter pertama. 2 1 itu parameter kedua. Kurung kurawal 2 itu parameter ketiga. Boleh juga diputar balik ya. Nama saya 2 tinggal di 0, umur saya 1. Berarti hasilnya nama saya 30, tinggal di Adi, umur saya Bandung. Ada komputer mas, menurut aja lah, sesuai programmer. Tulisan ngaco, nama saya 30, tinggal di Adi, umur di Bandung. Boleh juga pakai nama. Saya punya variabel namanya panjang banget, harga barang per item. Males banget nulisnya di sini nih. Harga adalah kurung kurawal. Nah, beri nama HB. HB-nya didapat dari mana nih? HB-nya didapat dari harga barang per item. Boleh. Dan, nah, pakai padding juga boleh. Ya, pakai padding juga boleh. Tapi, Anda gunakan titik dua di dalam kurung kurawalnya. Dan kalau Anda ingin rata kiri, maka gunakan simbol tanda lebih kecil. Kenapa? Karena simbol lebih kecil, panahnya kemana nih ujungnya? Ke kiri. Gunakan tanda lebih besar untuk rata kanan. Dan kalau ingin rata tengah, pakai tanda yang caret namanya. Yang di atas 6. Nah, jadi contohnya gini. Ya, mana nih? Ya, ini aja lah, ya. Ini berarti jadinya titik format, ya. Ini bukan persen, tapi cukup kurawal saja. Kalau urutannya udah sesuai, ya udah cukup gini, ya. Nih hasilnya, tapi belum ada padding. Nah, Anda pengen pakai padding nih. Nah, ini yang pertama berarti didapat dari buku tulis dan lain-lain. Nah, Anda pengen padding berapa nih? 20. Nah, cukup tulis gini. 20. Maka akan jadi rata kiri sebanyak 20 tuh ya, rata kiri. Kalau Anda ganti, Anda ganti di sini, diginikan, ini kemana nih panahnya? Kiri. Ini juga rata kiri. Ini juga rata kiri nama barangnya. Nah, kalau ingin rata kanan, Anda balik ini. Yang atas tetap, yang atas rata kanan ya, yang bawah tetap rata kiri. Biarin, biar kelihatan bedanya. Tuh. Nah, enaknya di sini ada yang rata tengah. Nah, Anda tinggal pakai gini nih. Set. Yang penghapus itu rata tengah.
Ini yang penghapus. Gak enak ya. Nah itu gaya barunya. Ada yang mau tanyakan? Yang ini gimana nih jadinya yang ini nih? Gimana supaya dia jadi padding? Padding kanan. Titik 2 ke kanan 8 gitu. Ya. Run. Rapi ya. Yang ketiga, selain cara manual, kemudian selain memformat menggunakan persen, menggunakan titik format, juga bisa menggunakan yang namanya f-string. Mirip banget dengan yang format. Ya, mirip banget. Nah, caranya adalah stringnya awali dengan huruf F. Jadi kalau mau nulis seperti ini, ya, saya punya A nilainya 123, B nilainya 456, 789, C-nya kota Bandung. Kalau Anda ingin menampilkan dalam bentuk format pakai F string, formatted string, Anda cukup gini, print, buka kurung, kurawal, tinggal tulis nama variabelnya apa? A, B, dan C. Nah, hati-hati. Tambahin depannya F kecil boleh, F kapital boleh. Kalau nggak pakai gimana? Itu kalau nggak pakai. Jadi nggak harus nyebut lagi di sini format dari ABC, nggak harus. Tulis aja langsung. Variabel A, variabel B, variabel C. Padding juga berlaku di sini. Ya, A-nya saya ingin padding sebanyak 10. Hit. F-nya ketinggalan ya. Tuh lihat ada padding. Paddingnya pengen padding ratanya rata kiri. Berarti gini. Ada yang mau tanyakan? Ah, gitu-gitu juga tuh. Ya. Yang apa? Yang biar komanya nggak ada angka. Kalau oh, nggak. Kan bisa ini. Ya. Kalau F gitu. Kalau di pakai Inggris ini kan gimana, Pak? Kalau di mana? Pakai yang persen. Oke. Anda ingin pakai yang ini ya. Perhatikan. B. B-nya ini kebetulan float. Anda ingin atur banyaknya. Nah, Anda format. Mau berapa digit nih? 10 digit. Mau berapa pecahan? 2. F. Udah. Dengan gini maka yang ini 2 digit pecahannya. Ya. Di sini ada aturannya di sini mana ya. Nah, nih format n.mf itu untuk pengaturan padding n banyak digitnya m pada tipe data float. Tapi harus ditulis floatnya. Ya, boleh nih. Ini artinya Anda pengen menuliskan float menggunakan f format. Tapi pakai pecahan. Pecahannya 2. Ah, nggak mau pakai pecahan. Pecahannya 0. Jadi 4, 5, 7.
456,7 dibulatkan jadi 457. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Karena itu materi kita hari ini, ya. Silakan. Karena saya udah 14 ya. 15 menit, 14 menit. Oke, sorry karena 14 ya. Nah, ini dasar Anda berinteraksi dengan user. Minggu depan, nah baru kita materi benar-benar membuat program. Jadi ada input datanya, dihitung, tampilkan. Input data, hitung, tampilkan. Seperti itu. Modalnya Anda udah ngerti input, Anda udah ngerti print. Oke, saya tutup saja perkuliahannya. Kalau Anda punya pertanyaan, sampaikan di grup. Boleh sampaikan di grup, boleh juga private langsung ke nomor saya, ya. Silahkan. Jangan sampai masuk Unikom, belum bisa ngoding, dapat mata kuliah ini, setelah dari mata kuliah ini masih belum bisa ngoding. Ah, keterlaluan itu. Rugi, Anda yang rugi. Tanya saya, siksa aja saya, ya. Tanya aja terus, biar Andanya maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekamannya nanti saya share di YouTube ya. Terima kasih Pak. Ya.